Kembali di iNews Prime, pemirsa, CCTV penganiayaan David Ozora akhirnya terkuak. Saya Abraham Silaban bersama tim AB Plus mengungkap secara eksklusif detik-detik penganiayaan terhadap David Ozora. Kami hadirkan cuplikannya untuk Anda. Sobat, persidangan kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas Rotua Lumanturuan terus bergulir. Publik tentu punya anggapan masing-masing terhadap penganiayaan yang dilakukan terhadap David Ozora. Tapi sah-sah saja apabila publik menilainya dari satu video, rekaman video yang terlanjur viral di media sosial yang pada akhirnya menuai rasa simpatik publik atas apa yang terjadi kepada David Ozora. Dan untuk memberikan gambaran yang utuh, jelas terang mengenai apa yang sungguhnya terjadi di malam ketika penganiayaan terhadap David Ozora itu dilakukan, saya, Abraham Silaban, mendapatkan CCTV. Ini untuk pertama kali. Saya mendapatkan 42 menit rekaman CCTV di komplek perumahan di daerah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan untuk pertama kalinya juga, dalam program AB Plus, saya Abraham Silaban akan membuka kepada Anda semua CCTV ini untuk melihat peran masing-masing terdakwa dan peran orang-orang dan siapa-siapa saja yang ada di sana. Dan tentu saja, dengan melihat gambar, kita bisa mendapatkan sudut pandang baru ataupun memperkaya sudut pandang mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di malam penganiayaan itu dilakukan. Kita akan lihat bersama. Waktu yang tertera dalam CCTV yang berdurasi 42 menit ini menunjukkan pukul 18:47. Ada mobil yang baru parkir. Belum ada siapa-siapa di sini, tapi jelas terlihat di sana. Sudah ada mobil Rubicon Mario Dandi yang digunakan bersama-sama dengan AG dan juga Shane di dalamnya untuk datang ke komplek perumahan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kita percepat karena 42 menit terlalu panjang. Yang pertama terlihat di CCTV adalah Mario Dandi diikuti oleh korban David Ozora di belakangnya, dan bersama-sama ada AG dan juga Shane Lucas. Jadi ada 4 orang ya di lokasi kejadian. Begitu tiba langsung terlihat duduk, santai aja nampaknya. Nah ini kita nampaknya harus blur ini sobat, karena begitu tiba langsung duduk di trotoar Mario Dandi dan juga David Ozora, menyalakan rokok ya. Mario Dandi merokok ya. Nah tiba-tiba sikap push up langsung diperagakan oleh David Ozora. David Ozora push up di depan Mario Dandi. Mario Dandi pun berdiri ya, nampaknya mengawasi ya push up ini. Nah, di sana malah bahkan Mario Dandi ikut memperagakannya, memperagakan push up. Nampaknya seolah mengkoreksi push up yang dilakukan oleh David Ozora ya. Nah, dari sini sobat kita melihat ada sikap penyesalan militer yang diperagakan oleh David Ozora, di mana kepala berada di aspal dan tangan ada di belakang punggungnya. Push up kembali. Ya. Setelah penyesalan dengan kepala di aspal tadi, dilanjutkan dengan push up. Push up mengepal ya, di menit 19:01:39 atau pukul 7 malam ya, lewat 1 menit. Ada petugas security nampaknya ini ya, yang melintas ya. Melintas, berhenti sejenak dan bicara dengan Mario Dandi. Tentu saya nggak tahu persis apa yang mereka bicarakan di sana. Dan berlalu begitu saja. Yang jelas ada pengemudi sepeda motor. Mario Dandi memberikan HP ya. Nampak memberikan HP kepada Shane. Shane membuka HP dan ya, dan disitulah pertama kali tendangan diarahkan kepada David Ozora.
langsung diinjak. Mohon maaf sobat, ini sungguh keji ya, sungguh keji. Shane kelihatan memalingkan wajahnya di sana. Tak sanggup untuk melihat. Sementara AG pun memegangi Shane dan memalingkan wajah lagi ya. AG memalingkan wajahnya. Ada selebrasi yang dilakukan oleh Mario Dandi ya. Selebrasi Siu. Dan rekapan masih dilakukan. Dan dari sini cepat saja langsung Shane melerai. Dan dua kali sobat, dua kali melerai agar Mario Dandi menghentikan penyiksaan terhadap David Ozora. Dan dari sana pula David Ozora terlihat terkapar dan pada akhirnya AG langsung menyentuh David Ozora yang sudah terkapar dan berupaya untuk membalikkan badannya. Dan dari sanalah kemudian ada petugas keamanan nampaknya yang tiba menggunakan sepeda motor. Ada dua orang di sana, petugas keamanan yang menghampiri mereka semua. Nah, tak lama berselang ada kemudian mobil SUV merah yang tiba ya di lokasi kejadian. Nampaknya siap-siap untuk segera mengevakuasi David Ozora yang sudah terkapar. Dua petugas keamanan mengangkat David Ozora, dibantu oleh Shane. Shane juga membantu menggendong dan mengevakuasi David Ozora masuk ke dalam mobil SUV. Shane ikut juga, nampaknya memastikan bahwa David Ozora juga terlentang ya di dalam mobil SUV. Mobil inilah yang membawa David Ozora untuk pada akhirnya dievakuasi.